Bola pertama akan dihadapi tim dari Alvaro Jaya, lakukan set kali sudah perlu si Cino terus bola potong saja dan lagi-lagi kurang sempurna. Umpan dari Tularim di nomor punggung 10 tidak mampu selamatkan saudara Dimas nomor punggung 8. Poin pertama didapat, lakukan set kembali nomor punggung 8. Cici Loro Telu kali ini angkat tinggi Loro Telu, satu tepisan kosong saja. Mampu tentunya menyelamatkan tinggi datangnya bola saudara Bambang, namun lagi-lagi masih melebar di sana. Poin kedua didapat laki nomor punggung 8, celinga celingu sok posing arah dituju pelaku cukup tinggi, peluang kembali akan tidak kali di corak papang pandangan dangan jauh saja ke tengah lapangan. Cici Loro Telu jauh saja bendung sang nomor punggung 8, umpan dari tangan sekat saudara Sani. Tiba sekali ini nomor punggung 8 lakukan set pelajar jam lambung tinggi masuk kali di perempatan bola sang nomor punggung 8. Antisipasi kurang sempurna dilakukan para pemain-pemain tim dari Alvaro Jaya di sana sehingga bertambah lagi poin, terjadi poin kawin yang pertama. Lakukan set kembali Ilham pelajar jam lambung tinggi akan tidak efek ketek cukup sempurna sudah bayar. Share jangan lupa like comment. Bayu kali ini sang nomor punggung 6 mampu lakukan back attack yang cukup sempurna. Sani kali ini sudah ajit yang dituju, Cici Loro Telu kali ini patah bola back attack dibalas kali ini dari nomor punggung 12 saudara Koto tentunya di sana. Kali Batu Patra Intek fasilitas lo masuk lo. Lakukan set akan dia Cici Loro Telu cocok saja ke tengah lapangan, mampu selamatkan Cici Loro Telu cocok saja kali ini cocok pula nomor punggung 7 kali ini mampu menyelamatkan tinggi datangnya umpan dari nomor punggung 2 sekali hingga berpindah poin kembali tentunya di sana. 4-3 kedudukan sementara sang nomor punggung 6 saudara Ajril kali ini saudara Keken ancang-ancang dia siapakan yang 7 angkat tinggi sebuah bulan jam lakukan cukup sempurna. Cici Loro Telu kali ini pandang ada saudara Kuntu cocok saja Cici Loro Telu kurang sempurna umpan dari setangan seta nomor punggung 2 saudara Sadi sehingga tidak mampu diselamatkan nomor punggung 4 saudara Sucer. Kok mati lampu nih? Gak popo. Lagi nih dikipati juga lampunya. Oh, ah, bareng YouTube nya orang kata ya. Asli. Kemplang sama-sama mati. Ayo, aku berhenti lampu nih, Loro. Petok banyak di toko. Betoser, ini salah lah, nggak cocok itu betoser kayaknya. Satu kelepatan bola dari nomor punggung 12 saudara Heri Koto, kombinasi cukup apik dilakukan saudara. Ikut neneng Ilham nomor punggung 10 sehingga terjadi taspol di sana. Kali ini saudara Bruno lakukan cek pelat saja akhirnya yang ditunggu Cici Loro Telu kali ini mampu selamatkan namun saya jatuh bangun penyelamatan bola dari saudara Bambang main bertahan tim dari Ilham pun di sana sehingga si kulit pudar jauh meninggalkan lapangan berpindah poin kembali 7-5. Kali ini saudara Bayu lakukan cek pelat saja akhirnya saudara Ajit lagi-lagi pasing Leon Peneh Kawir sesok ini lagi kali ini saudara Bayu ancang-ancang dia teringat ini kebangsaan lakukan kali ini sudah kembali kurang sempurna. Bayu yang dituju cocok saja lagi-lagi cukup bingung para pemain-pemain tim dari Indofood di sana dan tim out yang pertama tentunya diminta pelatih dari tim di nomor punggung 9 bola dihadapi tim dari nomor punggung 9 Alvaro Jaya saudara Bayu ancang-ancang dia lakukan kembali long shot lakukan kali ini lagi-lagi masih kurang sempurna angkat tiga kali ini saudara Ajit passing saja Cici Loro Telu kali ini rasa Ken. Satu penempatan black attack dari sang nomor punggung 6 saudara Keken ataupun saudara Ajit mampu memperkabrik jantung pertahanan tim dari Alvaro
Indokot lagi saudara Payu. Lakukan set pelan saja, longsor lakukan nacin yang dibujuk si Cilo dan terumpul potong saja. Mampu selamatkan sang Nebiru. Lagi kan sudah Sadi, contoh saja ke tengah lapangan. Pelabur cukup tinggi, si Cilo dan terlalu kali ini contoh saja. Bukan yang ada gila. Ayo, aman. Kelas 5. Sip. Yo aman. Pel. Ada balik ya. Lagi kali ini saudara Bayu lakukan set kembali siapakan di 7 acit. Angka 3 kali ini sudah Harry Kotter. Berkabrin jatuh perdana tim dari Alparo Jaya. Memperkecil keadaan di sana walaupun tertinggal 5 angka 6-11. Tadi di sang nomor buku 12 saudara Harry Kotter. Timang-timang dia siapakan di 7. Celingak-celinguk angkat bola kurdi saudara saudara acit yang di 7 si Cino Rutunyo. Mampu kali ini mengubrak kami jatuh pertahanan kembali tim dari Indofood. Kombinasi yang cukup sempurna kali ini berikan dan pemain sang saudara Arif di tiga nomor buku 4 saudara Dhani. Kali ini saudara Cucel angkat pelajar siapa kali ini 7 si Cilora terlalu kali ini Acik. Sayang seribu sayang kali ini tangan dari saudara Acik sudah mampu menyelamatkan tinggi datangnya umpan dari saudara Dhani. Hingga bertambah lagi poin di sana menjadi 13-6. Lagi saudara Sucel lakukan set peraca siapa kali 7 Bambang angkat 3 kali bola potong saja. Lagi-lagi masih mampu dibendung para pemain-pemain tim dari Alparo Jaya di sana. Mana suaranya Indopo? Mana suaranya? Jangan ngerokok. Ayo main ya. Kali ini nomor punggung tim Alparo Jaya. Oke, ditunggu. Siapa kali itu ancam-ancam diangkat bola politik benar. Cici Loro telu Heri Koto. Lagi-lagi terbang tinggi ke udara saudara Heri Koto. Aneh gue itu. Mempunyai badan yang cukup kepal kali ini. Pemain dari Nusa Tenggara Timur nomor punggung 12. Keserempet. Sayang kali ini. Satu pengamatan bola yang kurang sempurna dilakukan pada pemain tim dari Alparo Jaya. Kali ini saudara Timas nomor punggung 8 lakukan set pelan saja apa yang terjadi. Yo, pen lo. Tunggu sebentar. Dicek dulu salah enggak. Yang nomor punggung 8 sekarang servis benar enggak Pak? Kopi. Hai. Jambul kaptennya dipanggil, jangan semua pemain kaptennya saja. Kaptennya mana kaptennya? Dikondisikan dulu. Biar enggak terjadi miskomunikasi. Ayo masih nempak ger mas, nongkrong nempak ger mudun mas. Udah marah ke kancane. Poin Alparo. 14-8. Lakukan
set kali ini Eriko tuh angkat pelajarnya kali ini berapa? Satu kebisaan kosong saja. Cici loro tuh Eriko. Sayang kali ini kaki dari saudara Eriko tuh melewati batas garis yang sudah ditentukan sehingga berada 16-8 di sana menjadi 15. 16. 16-8. Karena 15 kayak. Bener 16-8. Satu penempatan bola dari saudara Bambang menjadi sana mampu mengelabui. Satu penempatan bola kali ini lagi kan saudara Sadi Cici Loro terlupai katak saudara Bayu mampu selamatkan Cici Loro. Lagi kali ini penempatan bola cukup sempurna sang nomor punggung 6 saudara Keken ataupun saudara Ajri mampu mengobrak abrik jantung pertahanan tim dari hidup pun kali saudara Sadi acak-acak dia lakukan set pelajarnya Bambang yang dituju contoh sejak kali satu tepisan kosong saja. Saya kali ini mampu menung penempatan bola dari nomor punggung 7 saudara Bambang sehingga melaju pendapatan poin di sana 17-9. Lakukan set kembali nomor punggung tua saudara Sadi pelajarnya Cici Loro telu kali di dalam Bruno contoh saja ke tengah lapangan Sali Biru Cici Loro telu lebar di sana penempatan bola sang nomor punggung 7 ataupun sang nomor punggung 9 saudara Bayu Gano. Jadi kali ini lakukan set pelajarnya angkat tinggi dari nomor punggung 4 Cici Loro telu satu petusan kosong saja saudara Bayu mampu tentunya menyelamatkan tinggi datangnya bola tangan dari nomor punggung 2 menjadi pelanggaran sehingga berpindah poin di sana tentunya untuk tim dari itu pun lakukan set dari nomor punggung 9 jam itu atas nama Bilala kali di saudara Keken lakukan kembali angkat oleh satu penempatan bola dari saudara Keken sehingga si kulit bundar masih jatuh di lapangan sendiri kali ini Pak Bambang lakukan set kali ini oleh Pak Bambang pelancar siapa yang dituju angkat tinggi di area Pietan Pietan tambah lagi poin di sana 12-19 lagi saudara Bambang lakukan set. Saudara Sadi melakukan bola ke sisi tim depan lapangan. Nomor punggung 7 lakukan set kali saudara Bambang. Cici Loro telu kali ini kotor. Gringgingan gue. Hingga berpindah poin kembali satu penempatan bola sang Eriko tuh kali ini mampu menjebol tangan dari sang nomor punggung 9 lakukan set pelajarnya angkat tinggi dia Cici Loro telu butong saja angkat kembali Cici Loro telu papa mampu kembali selamatkan angkat tinggi kali ini cocok saja cocok mampu selamatkan angkat tinggi kali ini Eriko tuh lagi kali ini saudara Bruno nomor punggung 2 lakukan set pelajarnya Sapri Biru Cici Loro terbalik sudah sempurna kapok mau kapan dua tadi sehingga berpindah poin kembali menuju lampu hijau penangan di sana 21-14 kali ini Bayu lakukan set kali ini angkat bola kulit berundus langsung lakukan angkat dia Cici Loro terlalu acit blessing set rebutan meneh sama ini apa tuh kan? Gerigigit di mana? Lakukan kali saudara Heri Koto acak-acak dia lakukan langsung lakukan kali ini saudara Keken yang dituju contoh saja aku selamatkan saya dari saudara Bowo Sakli Biru dari itu pun tidak mampu menyelamatkan tinggi datangnya bola sehingga si kulit bundar jauh meninggalkan lapangan di sana kali ini nomor punggung 4 saudara Tukel angkat pelajarnya siapa yang akan dituju Cici Loro telu kali dari Koto tas belum terjadi berhasil diselamatkan namun sayang penyelamatan bola dari tangan setan nomor punggung 2 saudara Sani tadi tidak mampu
kembalikan kembali sang rekan-rekan tim dari Alvaro Jaya. Aji, lakukan set, angkat tiga dan si Cidora telur berhasil diselamatkan, namun sayang hanya di penyelamatan bola yang kaget. Hari saudara kutung bola ini mau gak jemuk ini cel tentunya diselamatkan sehingga berpindah poin kembali 23-16. Kali ini saudara Cuca nomor punggung 8 lakukan set pelacanya Aji yang dituju, angkat tiga apa? Opoki keringan si anak terbang saudara Bambang mampu mengenai tangan pemain depanting dari Alvaro Jaya kali ini. Timas sayang lagi-lagi penempatan pelas aku punggung 8 tidak bertindak poin kembali 24-17 ada suaranya Alvaro Jaya. Tengok aja ya penempatan pelas aku buka terakhir saudara Sadi hingga memperpanjang napas kali ini saudara Dani acang-acang dia nomor 4 lakukan set pelan saja siapa yang akan dituju angkat dia si Cilor terus jatuh saja mampu diselamatkan jatuh saja kali saudara Bruno si Cilor terus kali ini no penuh kali ini penempatan bola Sani lagi bertambah tentunya 19-24 lagi saudara Dani teringat ceriku angkat bola kulit itu benar langsung lakukan angkat tiga si Cilor terkali sekarang pertandingan baru ketiga dengan skor 25-19 tentunya saya ucapkan terima kasih tim dari Indonesia.